Pemirsa, harga cabai di pasar tradisional Sengeti mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebelumnya harga cabai sempat mengalami kenaikan, namun saat ini sudah mulai turun. Harga cabai di pasar tradisional Sengeti mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebelumnya harga cabai rawit di pasar tradisional Sengeti mencapai Rp30.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai merah sebelumnya mencapai Rp50.000 per kilogramnya dan kini sudah turun menjadi Rp36.000 per kilogram. Meski harga cabai relatif mahal baru-baru ini, untuk peminat tetap ada namun hanya membeli dengan jumlah sedikit. Sementara untuk harga kebutuhan pokok dan sayuran lainnya masih terpantau stabil. M. Ridwan, salah satu pedagang cabai, mengaku penurunan harga cabai ini akibat dari kualitas cabai yang kurang baik dikarenakan musim penghujan sehingga harga ikut menurun. Dengan menurunnya harga cabai ini, minat pembeli menjadi lebih meningkat. Cabai yang dijual di pasar tradisional Sengeti ini merupakan cabai yang didatangkan dari Sumatera Selatan dan Pulau Jawa. Yang bagus kisaran 4, yang kurang bagus kisaran 3. Sebelumnya 50. Kualitas cabai lah. Ada dari Palembang, ada dari Jawa. Kurang bagus musim penghujan ini. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.